PDI Perjuangan belum menentukan status Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai kader. Pasalnya, Bobby sempat mengatakan akan mendukung kakak iparnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi bacawapres Koalisi Indonesia Maju. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga tak menjawab dengan pasti status Gibran sebagai kader PDIP. Ia malah menekankan bahwa saat ini Gibran sudah menjadi pendamping bacapres Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 31 Oktober 2023. Ya nanti kita tunggu dulu Mas Gibran sudah lawaka, belum tahu Mas Gibran di dalamnya kayak gimana. Mas Bobby, ya. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, didaftarkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo Gibran didaftarkan Koalisi Indonesia Maju sebagai capres-cawapres ke KPU pada 25 Oktober 2023 dan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Jakarta pada 26 Oktober 2023. Gibran, yang masih menjabat Wali Kota Solo, merupakan kader PDIP. Begitu pula Bobby Nasution yang merupakan adik ipar Gibran. Menanggapi pencalonan kakaknya sebagai RI2, Bobby Nasution memastikan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat disinggung apakah ada rencana pindah dari PDIP ke partai lain, Bobby juga tak menjawab banyak. Tanya itu, Bobby mengaku akan bicara terlebih dahulu dengan PDIP terkait penunjukannya menjadi juru kampanye pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 oleh PDIP.